Kapten. Selamat sore. Ya, selamat sore. 2x30 ya. Mungkin baik, mungkin teman-teman ini main baik, sportif, RP. Oke. Kuning, hitam. Masuk di YouTube set. Bola. Oke, sampai tadi. Baik, dan banyak kesepakatan dalam mencapai. Eko John Eksa jadi arahkan bola tepung di barisan tadi melebarkan Reza angkat dia melebar namun bisa dikuasa lagi pemain-pemain dari tim Gebek masih ini coba bola diamankan oleh Adedog kerjasama dia melebar baru saja bola coba diterima oleh Daus kerjasama melebar masih pada pemain-pemain dari tim Gebek kali ini coba dia bangun serang masih tertuju barisan pemain Darius namun lagi-lagi bola bisa diamankan yang jelas kali ini baru saja kembali bola diamankan oleh pemain dari Makusaka dia sama-sama menikah doa hanya melebar masih kota di sana ada ya di Cibet oh kerjasama bola masih di sana lagi Cirare Reja baru saja penyambatan dari Hamam yang jelas serangan dari kita nantikan tim dari dapatnya bagus jaga hampir-hampir saja bisa membuahkan gol kembali tim dari bagus jaga bagus serangan namun disaukan saja bola berjaga oleh Daus lemparan ke dalam pemain dari tim Kakus Jaka masih kita ingin coba dijauhkan kembali Darius lempar ke tengah masih dikuasai dapatnya boleh codek ke Jawa baru saja terbit oleh Kiwing kerja sama dia bola bisa dikuasai kali ini di Jeduk Jeduk angkat kembali Jeduk meleparkan saja ke tengah masih bisa diintercept oh bola masih kali ini dapat belum keluar bisa dikuasai oleh pemain dari Kakus Jaka kerja sama 1-2 baru saja Lehman meleparkan dia ke manakah dia lagi-lagi oh bisa diintercept baru dorong sendiri oleh Haman dan akan kembali bisa dikuasai masih kita di sana baru dan begini lagi kira kita sana mereka masih di kaki dan Irham dan kerja sama Irham kembali lagi intercept yang lukas dari oleh Kiwing kerja sama kembali pemain dari tim Kebek kamu serangan kali ini oh melebar namun lagi-lagi bola bisa dikuasai diamankan saja Kiwing angkat kembali Kiwing melebar ke tengah kembali kali ini serangan dari tim Batu Jaka namun bisa dijauhkan oleh Hamam kerja sama dia Hamam dengan Jeduk apa yang terjadi masih ternyata bola lebih dulu keluar lemparan ke dalam akan coba dilakukan Dre kita akan sama-sama nanti kasih tahu lemparan akan dilakukan baru saja lakukan lemparan tadi oleh Moldi kerja sama dia Moldi masih jatuh kaki Eko masih kau dengar Eko masih kemana Eko Eko oh Eko coba diganggu oleh Hamam terjadi lemparan untuk tim dari Bagus Jaka akan coba dilakukan oleh Moldi Moldi kita sama satu dengan Eko kembali ada sana Moldi masih Moldi lemparan Moldi namun lagi-lagi bola bisa dipotong oleh pemain dari Kebek apa yang terjadi ini coba bola bersuara dialirkan bersuara oleh Yusron kembali ada pelanggaran pemain dari tim Kebek Angga kepada siapakah Angga akan diberikan kita sama-sama nantikan saudara tampaknya kali ini bersiap-siap akan coba diambil oleh Angga Angga masih coba menuju kepada siapa karena Angga langsung warga berbeda oh gol 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 dan jangan menukik dari tampaknya Bagus Jaka menghukum kali ini setelah penonton tampaknya Bagus Jaka melalui Angga pemain nomor punggung 14 yang tidak bisa dijangkau oleh Lehman kita sama-sama nantikan setelah penonton kembali kita nantikan pemain-pemain dari tim Kempe kali ini ada Darius angkat kembali Darius lebar masih kembali dorong saja kembali bola masih kerja sama dengan Darius lagi Darius langsung angkat kembali berapa kali coba di sini ada Yusron ada Yusron 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 ada Yusron lagi Yusron Yusron ada Yusron oh lebih dahulu ke laka Kiwing angkat kembali Kiwing lebarkan ke dojo masihnya Eko apa terjadi kali bisa dikasih lagi pemain-pemain bagus sekali oh lebarkan namun kembali terpotong bola oleh Jaduk
ada Kijaduk, masih Jaduk kembali lebarkan Jaduk, ada Darius, kita naik ke Darius, ya sama kembali lagi Darius, 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 lagi-lagi Darius, 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 Darius. Namun lagi bolanya diamankan saja oleh pemain dari tim Bagus Jaka. Lemparan ke dalam. Ya itu Angel baca kunci loro telu. Bola bola bola. Kita akan sama-sama nantikan. Yang jelas untuk para penonton jangan sampai menuju ke lapangan. Masih tandingan kembali tahunya pemain-pemain dari tim Bagus Jaka. Serangan coba kali ini lagi lintas dari Bagus Jaka. Bisa dikuasai lagi. Masih kali ini kotak kali langsung arahkan kembali kapitannya Tommy. Kerja sama dia Tommy menuju kali ini Daus. Tandingan kembali masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim kali ini tembak Jakomer. Ada sana Daus. Oh dikambil oleh Kirim. Kirim. Giving nampaknya tadi melakukan sebuah pengamanan bola. Terjadi tendangan gawang rutin dari Bagus Jaka saja. Kita sama-sama nantikan. Mono lebarkan saja dia ke arah daripada Raka. Raka angkat dia Raka. Melebarkan saja ke tengah Raka. Masih terjadi kembali perebutan. Melambung tinggi kali ini coba dia ambil oleh Kiko. Kiko masih di sana masih baru saja dilakukan oleh Tommy. Kemudian Tommy kembali bola mengamuk. Tapi kali ini coba kali ini ambil oleh pemain dari Kebek. Habis tadi masih dapat kali ini Pak Darius. Masih dapat kali Darius. Darius menangkan lagi Darius. Lagi-lagi menangkan Darius. Darius masih di Darius. Kemudian Darius masih lepar ke arah tengah kembali. Jauhkan lagi-lagi bola baru saja tadi dia ambil oleh Cipek. Nah kali ini sama Eko. Eko. Bola kali ini bisa dia. Oh dia ambil lagi masih dapat jadi ini ada bola yang berdiri. Dan sayang Angga. Tendangannya masih melenceng. Padahal 2 atau 3 langkah ke depan Angga mungkin barangkali akan lebih akurat. Yang jelasnya terjadi sebuah tendangan gawang Ludwan dari Kempek saja. Penjaga gawang Ludwan. Penjaga gawang dari tim Kempek Ludwan. Ludwan angkat saja Ludwan. Lambung tinggi namun salah umpan bisa diambil oleh Kiko. Kerjasama dia melebar Elehman. Kiko kembali masih kotak dikali diarahkan bola baru coba dari Kiko dari Cipek. Kembali melebar tertuju bola coba diamankan oleh Reza. Reza mundur Reza. Jatuh lagi Reza. Baru saja kaki ke Hendra. Kita kerjasama dengan masih tak punya Reza. Ada Reza. Lagi-lagi Reza. 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 Reza bisa diintersep oleh Irham. Reza sama dia ke tengah. Pandu Tasmal. Kembali dia ke Irham. Irham dorong kembali bola. Lebar lagi ada kaki Gilang. Gilang, 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 Gilang. Gilang reza sama Darius kembali. Ada kaki Darius. Darius, Darius. Didorong lagi bola baru saja oleh Kiwing. Yang jelas kali ini bisa diambil lagi. Oh, bola kali berbahaya. Masih dapat lagi Kiko. Kiko, Kiko, Dano. Tendangannya. Sayang tendangan dari Kiko. Bolanya tadi mantul. Yang jelas kali ini bisa dikuasai pemain dari tim Kopek. Kita sama-sama nantikan bola kali ini coba saja digiring. Manakah dia akan coba berikan umpan dari Daus. Angkat dia ke tengah Daus. Masih gitu wasit pemenang Kebek. Masih kali ini coba kerja sama 1-2. Lagi kembali bola lepas. Tata kali ini baru saja rupanya ada di. Masih dua orang yang dilakukan oleh Tommy. Tommy sama Tommy. Kembali jatuh ke bagian penonton. Oh Hamam. Hamam, Hamam. Back pass Hamam. Penjaga gawang Lutfan. Ada di kaki Lutfan. Lutfan kemana ke Lutfan. Dorongkan lagi kepada Daus yang dituju. Ada di kaki Daus kembali. Kita sama-sama nanti kita penonton kembali lebarkan bolanya bisa dikuasai lagi ada di kaki Hamam kembali. Hamam kotak adik dia Hamam masih kerja sama kemenangan kali ini Tommy angkat kembali Tommy lebarkan saja ke tengah bola masih kali ini coba diamankan kerja samakan Moldi 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 ada kaki Moldi Moldi akan kembali Moldi lebarkan Moldi masih oh kerja sama dengan kali ini bagi Lehman 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 mundur lagi sedikit Lehman ada kaki Kiko Kiko kotak adik Kiko Lehman kembali Pandu Tasbol masih kali ini coba oh duel Il Capitano antara Lehman dan Tommy terjadi lemparan untuk tim dari Kempek akan dilakukan lemparannya oleh Jaduk Jaduk kerja sama Jaduk boleh berpengar Jaduk baru saja Jaduk arahkan apa yang lagi Yoga akan berpengar dia Yoga Pandu Tasbol Yoga oh wasit tapi ngalang-ngalang Yoga tampaknya untung memberi kesempatan. Tendangan bebas kali ini untuk tim dari Kempek. Oh ternyata drop ball diberikan untuk tim dari Kempek. Baru kali ini coba olah dari Tommy. Satorkan dia melebarkan Gilang. Gilang kerja sama lagi di kaki Hamam. Arahkan balik-balikan ke arah Gilang. Gilang angkat Gilang. Jauh melebar. Yang jelas kali ini coba bola di kuasai masih Darius. Terpotong oleh Kiwing. Kiwing kerja sama Kiwing. Di sana Kiwing baru saja sama kanan Reza. Reza melebar Reza. Ada Eko. Terpotong kembali oleh pemain dari tim Kempek. Baru saja diamankan oleh Hamam. Kerja samakan dengan Darius kembali. Ada Darius coba dia oleh Reza. Datang kembali
pemain dari tim kebek mundur lagi. Bola diberikan saja dia kepada Gilang. Gilang angkat ke tengah. Gilang ada bandar yang jarak ini coba dikejar. Masih dengan dijauhkan. Diamankan. Kadang serangan pemain dari kebek. Datang menabur kembali tamunya. Diamankan oleh Rehman, hampir saja jadi blunder. Yang lainnya boleh dikejar, masih tahu dikejar, masih ada kode-kode di sana. Ada Angga. Ada kode kaki Angga, jelagi lagi Angga. Angga masih kali ini mencoba berputar-putar Angga. Arka saja kena terlalu cuma sisa Lehman kembali. Ada lagi Lehman, Lehman langsung Arka membendor. Lagi-lagi di blok bola baru saja jadi oleh Hamam. Hamam kali ini, masih ada kaki Hamam. Hamam, borong saja bola. Ketuju menuju ke arah Tommy. Terjadi pelanggaran, tendangan bebas saja setelah penonton. Kita sama-sama nantikan. Mohon untuk para penonton jangan sampai meneriakkan hal-hal yang mungkin menjadi tentunya pemicu untuk yang lainnya. Yang jelas dorongan dari baru saja tadi Tommy diintersep oleh Kiwing, angkat Kiwing ke tengah, bisa dikuasai lagi di kaki Reja. Reja kerja sama Reja, namun bola lepas Darius baru saja melewati Kendra. Ada Kendra semuanya, lagi-lagi Darius angkat dan berhasil ditinju penjaga gawang Rohman. Penyelamatan yang sangat gemilang dari penjaga gawang Rohman. Bolanya tadi tampaknya on target, namun tampaknya tadi penjaga gawang Rohman masih bisa membaca meninju saja bola. Terjadi kali ini sebuah sepak pojok untuk tim dari Kempek. Akan coba dilakukan oleh siapakah? Angkatnya coba dilakukan El Capitano Tommy. Kemana kah Tommy? Angkat saja Tommy. Namun di bola terjadi. Kembali didudukkan. Masih kali ini. Sayang sekali bola chip lambung dari Ade. Bolanya tadi masih di atas mistar penjaga gawang Rohman. Terjadi kali ini tendangan gawang. Harus saja bola dialirkan kembali. Angkat kembali bola pemain dari tim Bagus akan menuju kali ini. Coba di kaki Eko. Masih kuat kali ini Eko. Eko kerja sama untuk Eko. Ada langsung arahkan bola Angga. Oleh bagi tadi coba kali ini. Terduju masih juga. Apa dari kaki Riki. Kiko. Gepeng sekarang, itu dulu anak Gepeng, dulu anak Gepeng. Gepeng itu, Gepeng lagi apa dulu anak Gepeng, sekarang Gepeng. Akhirnya kali ini Kiko yang mencetak gol kedua untuk dari Bagus. Ya Allah Peng, si Rawis tunggak-tunggak Peng, masih lingkungan baik Peng. Yang jelas kali ini Kiko menambah satu gol menjadi 2-0. Di mana saja tadi tampaknya saudara. Yang jelas tadi bola berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari tim Bagus Jaga kali dengan skor 2-0 sementara. Angkat saja oleh Tommy. Kami gerakan saja melebarkan ke arah Yusron. Lagi Yusron. Yusron. Masih kota Yusron. Yusron angkat. Yusron ngarkah. Yusron berbadan. Sembilan euro mana lagi. Lagi-lagi boleh dijauhkan. Datang lagi pemain dari tim Kebek. Ada kali ini ternyata Tommy. Bukan handsball. Diamankan oleh Angga kembali. Bersama dia dorongkan saja bola ke arah Lehman. Melepar kembali bola. Coba bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Bagus Jaga. Arkan kembali bola. Ada kali ini coba diamankan oleh Eko. Eko kerja sama dia. Melebar masih kota kali ini. Coba diambil lagi dari kaki Lehman kerja sama Lehman. Bola coba Eko tadi untuk mengambil bola kembali. Bisa diintervensi oleh pemain dari Kempek. Datang lagi serangan dari kaki Gilang masih berputar. Gilang dorong saja Gilang. Bisa dikuasai lagi. Mundurkan saja dari kaki Hamam. Ama pemain dari tim Kempek mundurkan atau berikan lagi kepada Tommy. Bantu tasbol Daus. Kita nantikan seluruh penonton. Yang jelas yang di atas tembok mau duduk turun, yang di atas tembok mau duduk turun. Segera lagi mau duduk para supporter yang di atas tembok untuk segera turun. Kita sama-sama akan kawanan. Dibiarkan saja tendangan yang dilalui oleh Yoga. Segera lagi buan yang berada di atas tembok untuk segera turun. Kita akan masih menantikan saudara penonton. Tendangan gawang kali ini bisa diamankan. Masih kali ini tampaknya bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim yaitu Bagus Jaga kembali Kiwing. Kerjasama dia Kiwing.
masih bisa dikuasai pemain dari tim bagus Jaka lagi tendangan yang jelas kali ini masih bertahan dari Reza arahkan kembali melambung tinggi bolanya bisa dikuasai oleh pemain dari tim kali ini tak masih bagus Jaka masih tahu hajar bola lebar masih dan dilihat masih terkena dengan suara kerja kali ini berapa kali berjaya kena bayar kena berapa kali ini tidak punya enggak yang coba untuk mencari kesempatan kita nantikan setelah penonton. Yang jelas kasihan sampai Bapak Jusatori sendiri yang akan menghimbau para penonton yang berada di atas tembok. Kita masih menantikan kembali tabuhnya setelah penonton. Lakukan kembali hamam, dorongkan saja bola. Terjadi kali ini bola intercept yang dilakukan oleh Kendra. Kendra sama dia melebar. Masih kali ini coba dua kali lupa. Ada kali ini coba kini. Angga. Masih kali ini Angga. Masih Angga. Masih coba dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Bagus Jaka. Bisa dikuasai tabuhnya. Lebarkan kembali bola. Terjadi lah Eko. Akan ke tengah berbahaya. Dibiarkan. Yang jelas kali ini bisa dikuasai lagi. Ada tabuhnya Jaduk. Angkat kembali tabuhnya bola dari Jaduk. Jaduk. Terjadi lemparan ke dalam kali ini untuk tim dari Kempek. Sama-sama kita nantikan saudara penonton langsung lakukan lemparan. Namun lagi kembali untuk tim dari Bagus Jaka. Lemparannya kali ini diambil oleh Kendra. Kendra, angkat kembali Kendra, bisa dikuasai lagi dan masih jatuh di kaki Kiko. Kiko pencetak gol yang kedua dari Kiko. Masih kali ini Kendra, lagi Kendra masih kota kena Kiko kembali dar. Masih tabunya Kiko. Kiko mundurkan saja bola, tapi maksudnya harusnya tadi Raka. Ada kembali di kaki Raka. Raka angkat, Raka ke tengah. Raka, manusia kali ini bakal ini berbahaya masih tahu kembali. Lebih cepat menjaga gawang Lutfan. Bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Kempek Lutfan. Kita akan masih menantikan saudara penonton. Lutfan kerjasamakan dengan Daus. Ada di kaki Daus. Dorong semata Daus di kaki Gilang. Gilang contek kembali. Pemain dari tim Kempek. Kembalikan lagi ke arah Daus. Back pass. Melebar ke tengah dia. Tertuju kaki Tommy. Tommy melebarkan lagi dari sayap sebelah kiri. Kali ini coba Hamam. Hamam kata-kata Hamam. Hamam angkat Hamam. Melebarkan ke tengah dari Darius. Intercept dari Kevin. Kerja sama Kevin. Melebar pemain-pemain dari tim Bagus Jaka. Masih kita samakan. Masih kita punya dari Barisan. Jadi dari Angga. Lagi sama melebar. Lagi-lagi bola terpantul. Dan kali ini coba di kaki Yusron. Kerja sama dia dengan Tommy kembali. Angkatkan bola melebar. Terus kali ini coba dikejar oleh kaki Ade. Ade. Ade masih berbeda dengan Kevin. Apa terjadi? Bola tampaknya dijauhkan saja. Kita nantikan Kevin tadi dibiarkan tendangan gawang saja kali ini untuk tim dari Bagus Jaka. Kita menantikan kembali tendangan gawang dari Bagus Jaka saudara penonton. Mohon kepada para penonton untuk tetap kondusif tentunya. Menjaga kondivitas dari pertandingan ini atau kondisi pertandingan ini. Yang jelas kembali pemain dari tim Bagus Jaka bangun serangan. Bisa dikuasai lagi Reza. Reza sama dia. Bola masih jadi gagal pemain Kempek. Kembali dijauhkan oleh Raka. Kita samakan melebarkan saja bola. Pemain-pemain dari tim bakal ini Kempek ada kaki Darius. Darius kali diambil alih lagi. Masih bisa dikuasai dan masih tak punya kaki Gilang. Back pass ke arah Daus yang dituju. Ada kaki Daus. Masih Daus. Dorong Daus. Lebar kembali bola. Masih apa yang terjadi? Ada pelanggaran pemain dari tim Kempek. Terjadi tendangan bebas untuk tim dari Bagus Jaka. Kita nantikan setelah penonton Kiving dapatnya. Pemain back kiri dari tim Bagus Jaka yang akan melakukan tendangan Kevin dengan tumpuan kaki kirinya Kevin. Angkat kemana kaki Kevin, angkat saja Kevin. Melambung tinggi bolanya, terjadi namun intercept lagi dari Hamam. Lebar ke tengah dia, bisa dikuasai lagi, masih jatuh, masih kotak di kaki gigi. Masih tak punya gigi, baru saja bagi Lehman. Bisa sama kali ini, Eko, masih Eko kembali. Apa terjadi? Lagi-lagi dia mamkan kali ini, ada jatuh di sana. Masih jatuh, jatuhkan dia jatuh, arahkan bola ke arah Yusron. Misalnya Yusron, ada Yusron, jatuh kembali berikan. Lagi-lagi jatuh, angkat ke tengah dia. Baru saja diganggu oleh gelap yang jadi, yaitu Endra. Jatuh lagi, ada kaki pemain-pemain yang bagus akan diberikan lagi. Ada di sana Lehman kerja sama Eko. Eko kerja sama Lehman kembali, masuk angkat saja Lehman, tidak ada teman. Diamankan kali pemain dari tim Kempek, kadang lagi serang. Apa yang terjadi, pemain dari Kempek coba bangun serangan lagi. Lewat kaki dari, masih tahu jadi itu Yoga. Ya sama dia, melebarkan lagi Gilang. Gilang kembali, sodorkan bola. Bisa dikuasai lagi pemain-pemain dari tim kali ini dapat tim Kempek. Apa yang terjadi, langsung angkat saja karena tidak hilang. Tendangan dari dia masih melambung. Perkenan pemain Yusron dari tim Kempek keluar digantikan oleh Abdul nomor punggung 20. Abdul yang menjadi pahlawan di 16 besar dari Kempek memasuki 8 pertandingan. Abdul
di mana gol yang menentukan melaju ke partai 8 besar untuk comeback ini diciptakan oleh Abdul. Kita sama-sama nantikan kontribusi dari Abdul yang jelas kiri angkat bola ke tengah. Eko yang dituju, terjadi berulang Daus, diamankan oleh Hamam. Kali ini bolanya Hamam, Hamam kerjasamakan Hamam dengan Gilang. Hamam kembali, masih lebarkan saja Hamam, melebar bolanya. Kita nantikan yang jelas, angkat kembali bola jauh saja, lebar ke tengah tadi dilakukan tadi oleh Daus. Kembali tadi coba kerja sama pemain dari dipotong oleh pemain dari tim bagus Jaka. Katak Eko, kerjasama Eko, masih kotak Eko, coba kali ini diambil alih bola kaki Reza. Reza kembali angkat, lagi-lagi bola dipantulkan keluar, terjadi lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh pemain dari tim bagus Jaka. Moldi kita sama dengan Kiwin, 1-2 Kiwin kembali. Ada di kaki Giring, Giring angkat, Giring melebar ke tengah, ada Eko yang tertuju. Kali ini coba, kali ini kita masih oleh Angga, lagi-lagi bisa digusai lagi, yang jelas kali ini coba digusai lagi, dapatnya lagi oleh pemain dari tim Kepek. Dan ini dia sama Gilang, ada sama 1-2, masih diorongkan dari Irham, kedengar dia Irham tertuju. Apa yang terjadi bola, dikawal saja oleh Giring, kembali Giring lakukan sapuan bersih, Giring melebarkan ke tengah, bisa dikuasai lagi pemain-pemain dari tim Bagus Jaka, masih tapi jadi lema. Lagi-lagi ini boleh bersih jatuh, ada terbaik jadi kaki, masih kita sama-sama terdengar, dapatnya dari Ebel, kembali di kuasa pemain-pemain Bagus Jaka kembali. Ada kembali Lehman, Lehman kali, oh Ebel, masih kali ini sebenarnya, kali ini kita sama, lebar karena Ebel, masih Ebel, Ebel, otakan Ebel, lagi-lagi Ebel, 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 tendangannya tampaknya lemah, baru saja kali ini diintersep oleh pemain dari tim Bagus Jaka. Kali kali serangan, masih kali ini Reza angkat, Reza jauh melebar tuh, maksudnya Angga yang tertuju, ada di sana Angga, 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 Angga dimarking oleh Irham. Angga masih kali ini Irham coba mengganggu, tampaknya hanya lahir sepak pojok yang pertama untuk tim dari Bagus Jaka. Kita akan sama-sama nantikan saudara penonton sepak pojok dari tim Bagus Jaka. Sepak pojok yang pertama akan coba dilakukan. Kita masih akan nantikan kali ini ancang-ancang. Oh, pendek saja. Bola coba diberikan umpan kerjasama dari angkat kata penalti dari Angga. Apa yang terjadi? Bola kembali hanya terjadi kali ini coba diamankan oleh pemain dari tim Kepek. Dikuasai oleh Jaduk. Ada di Jaduk, Jaduk kemana? Jaduk, Jaduk masih gunakan di Jaduk. Jaduk angkat saja, Jaduk melebarkan ke tengah. Jaduk apa yang terjadi? Ada Kevin. Cukup tangguh Kevin untuk bisa mengawal bola-bola. Tampaknya dari bola serangan dari tim Kempek bisa dikuasai lagi ada kaki Kendra. Kendra angkatkan crossing ke tengah, tadi juga rakam tadi laut, ada intercept dari Hamam, lagi-lagi bisa diambil oleh pemain dari Bagus Jaka kembali, masih kota kaki Reza. Reza, 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 berikan saja dia Reza, menuju lagi tampaknya Moldi di sana. Masih kali ini sama 1-2 Angga. Reza kembali, oh back pass ke arah Kiwing, ada di kaki Kiwing, kerjasama ke Kiwing, pendek lagi Kiwing ke arah Cipek. Lagi-lagi Kevin, Kevin masih menang, Kevin dengan kaki kirinya angkat dia, lemparkan tuh masih kali ini bola di kaki kiri masih itu. Lagi-lagi disapu bersih oleh Daos. Terjadi kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Bagus Jaka. Bola, 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 bola. Kita nantikan setelah penonton pertandingan di babak yang pertama ini. Sejauh ini masih cukup bersih pertandingannya karena masih belum keluar kartu dari wasit Apik pemimpin pertandingan di sore hari ini. Kita akan sama-sama masih menantikan saudara-saudara lemparan ke dalam untuk tim dari Bagus Jaka. Moldi angkat dia, Moldi ke tengah, masih terjuga juga lagi Moldi kembali, ada lagi Moldi, Moldi kemana, Moldi angkat, Moldi jauh angkat, tapi tadi ada ke arah gawang. Angkatan Moldi ke arah gawang masih hanya terjadi tendangan gawang untuk tim dari Kempek FC. Kita masih sama-sama nantikan setelah menonton. Sementara kedudukan masih 2-0 untuk tim dari Bagus Jaka. Penjaga gawang Lutfan, Lutfan ke arah Hamam, kali ini tuju ada kaki Hamam. Hamam pendek saja Hamam, kerjasamakan dengan Gilang. Ada kemana kaki Gilang, dorongkan Daus. Daus kemana Daus, masih pada Daus. Daus kepada siapakah Daus, kembalikan lagi pada Gilang. Gilang coba contek kali ini ke arah Tommy. Tommy kerjasama Tommy, ada di kaki Daus kembali. Masih pada Daus, masih pada kaki Daus. Mas kali ini coba diberikan kembali pemain-pemain dari tim kali ini dapatnya kembali. Mas kita masih lagi lebarkan ke arah Daus kembali. Ada kaki Daus, mundurkan lagi Tommy, memancing pemain-pemain dari Bagus Jaka. Tommy kerjasama dengan Hamam lagi, ada di kaki Hamam. Hamam dorong, lemparkan lagi Abdul. Abdul, 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 masih Abdul, Abdul kali di kotak Abdul. Lagi-lagi Abdul, kemana ke Abdul, Abdul kembali arahkan Abdul melebar ke tengah. Apa terjadi? Bola tampak meluncur ke penjaga gawang Rohman.
bisa dikuasai menjaga gawang dari Bagus Jaka. Rohman coba kerjasamakan dengan Kendra. Ada Kendra mundur lagi, dia di sana dapatnya dikuasai lagi. Kita nantikan dari Raka, lebar kita nantikan, dorong saja bola, baru saja dia amankan oleh Jibek, coba kerja sama Jibek, melebarkan kembali, masih dapatnya kota kadik di sana, masih dikoki Moldi, Moldi kerja sama Angga, mana Angga, angkat Angga, terus juga ini coba Kiko, dijauhkan lagi oleh Hau, ternyata baru saja Jaduk, kerja sama pemain dari tim Gagus Jaka kembali, kerja sama nantikan ada kaki Moldi. Mau diberikan lagi, masih tampaknya kali ini arahkan kaki ke arah Jibek lagi, offside tampaknya baru saja Moldi. Rupas yang diberikan tadi lebih dahulu posisi dari Moldi, offside, tendangan bebas kembali tim dari Gembek, coba bangun serangan adik kaki Gilang, angkatkan untuk kali ini Darius, lagi-lagi terpotong oleh Moldi, kerjasamakan baru serangan Reja, masih kota Rilin yang bagi lagi Angga, sama Angga, masih ini Leman, kali ini Leman akan kembali, dorong saja Leman, melebar aman lagi-lagi bola, dibiarkan saja terjadi lebar dari tim dari Gembek, akan dilakukan oleh siapakah, bola diambil oleh Jaduk, dampaknya kita nantikan Jaduk, yang jelas kali ini mencari teman tampaknya ada di Jaduk, lebarkan saja ke tengah, masih terjun maksudnya Abdul, ada di sana Tommy kembalikan Tommy untuk lakukan kembali serangan dari sektor 11 kali ini tampaknya sebelah timur bisa dikuasai lagi pemain dari tim Kempek, tadi ada Irham biasa mundur lagi di kaki Daos, kembali cukup bersabar pemain-pemain dari Kempek FC, Gilang memancing pemain dari tim Bagus Jaka untuk segera keluar dari pertahanannya, baru ngambil bola, ada kali ini Abdul, dikambil Abdul, masih kali ini coba Abdul, lagi-lagi bisa dikuasai, masih dalam satu bola, lebar kotak kali ini coba diamankan lagi dari kaki Gigo, angkat jauh Gigo, dan juga bagusnya Angga, kembali lagi bola bisa diintersep oleh pemain-pemain dari tim Kota FC, kali ini coba dikejar dan diamankan oleh Wiham, tidak bekerja sama dengan Darius, lagi di kaki Darius, masih pada Darius, bisa diamankan bola dengan cukup cepat tadi oleh Raka. Raka itu semangat Raka nomor ada kembali tampilnya Giring. Itu semangat lagi Keko kembali lagi didorong oleh pemain-pemain dari tim Kempek. Masih kita nantikan, masih dapatnya bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Kempek kembali. Apa yang terjadi? Yang kali ini kita mengisi serangan yang gue melibatkan. Apa berbahaya? Masih ada Raka. Orang main bola datang kembali Darius. Ada Darius. Ada Giring. Amankan lagi-lagi bola dari Giring. Kita samakan dengan Reza kembali. Reza coba dorongkan Reza. Lemparkan tertuju kali ini. Tampaknya Angga. Ada pelanggaran dilakukan. Ada bola lebih dahulu keluar. Pemain dari tim Bagus Jaka ini. Lemparan untuk tim dari Kempek FC kembali sudah dilakukan tadi bola oleh Irham lebar ke tengah, langsung Irham ke dorong ke tengah kembali, jatuh ada lagi Angga, mana Angga masih kita sama Angga, lempar masih tak punya, baru saja Rehman dorongkan bola dia ke arah Kendra, masih lagi Kendra dorong Rehman kembali. Lehman melebarkan Kendra lagi. Ada pada dari Kendra, masih Kendra. Tadi kan oleh Edul, namun sayang pressing headingnya masih melebar, hanya kali ini terjadi tendangan gawang satu tim dari Bagus Jaka. Ada Raka di sana, Raka kita sama dengan Kendra kembali. Kendra angkat Kendra, lebar ke tengah Kendra, namun masih kali ini berbahaya kali ini, coba kita lihat Eko masih berbuat Eko, lemparan ke dalam untuk dari Kempek. Kita sama-sama nantikan dampaknya setelah penonton. Jaduk kali ini akan coba lakukan lemparan. Jaduk, kemanakah Jaduk? Ternyata tendangan tadi Eko melakukan pelanggaran. Kita nantikan Jaduk melakukan tendangan dari pemain Kempek ini. Jaduk, kemanakah dia? Jaduk masih ancang-ancang, arahkan saja bola, melambung tinggi di tengah, terjadi lagi perebutan. Kiwing kembali selalu bisa memenangi duel. Yang jelas kali Angga masih lagi tidak bisa melewati Daos, datang lagi ada punya Tommy, kita samakan melebar Gilang lagi pemain dari tim kembali terjadi perebutan Hiram, namun kali ini serangan dari tim Bagus Jaka belum berakhir. Ada Hamam, intercept dari Hamam lagi, jatuh kali ini Kiwing, berbahaya kali ini, bisa di
Edul masuk cross tengah Edul terjadi. Oh, apa yang terjadi? Diamankan dengan mudah baru saja tadi dilakukan oleh Moldi. Ya sama lagi Tommy bisa kuasai Tommy. Angkat kembali mana kak? Oh, oleh mana lagi bisa dikuasai pemain-pemain dari tim Kempek. Datang kali ini di kaki Jadung. Lebarkan Hamam kembali. Hamam. Hamam melebar kali ini. Daus yang dituju. Ada di kaki Daus. Kerjasama Gilang. Gilang. Daus kembali bisa dikuasai kaki Daus. Lagi menangkan Daus, Daus kembali dorongkan untuk Darius, teman bola kali ini gagal, intercept, datang lagi di kaki Yoga, masih kotak Yoga, Yoga dorongkan Yoga, baru itu, lagi-lagi kaki Yoga mana Yoga, lagi mana Yoga, mundur lagi, ada kembali Hamam, Hamam masih menangkan Hamam, mencari terimaan Hamam, pendek saja, Yoga, masih kuasa Yoga, dorongkan Gilang, ada di kaki Gilang, pelanggaran dapatnya kali ini, dilakukan oleh Reza tendangan dari pasukan tim dari Kempek. Kita sama-sama nantikan saudara menonton akan coba dilakukan kali ini oleh Gilang terangkan lagi karena Daus kembali cocok masih itu Darius kembali bola terpotong oleh Moldi. Kita sama masih pemain-pemain dari tim Kempek lebarkan lagi ada kali ini Yoga mundurkan saja lagi di kaki Gilang sodor ke tengah di kaki Tommy masih mana Tommy angkat Tommy jauh lebar kita yang terjadi lagi game dan wasit Abin menjadi pertandingan di babak yang pertama akan sama-sama kita nantikan pertandingan.